Kepanikan warga pasca pergerakan tanah hebat di Dusun Pakel, Trenggalek, Jawa Timur terekam oleh warga. Pergerakan tanah terjadi diiringi suara gemuruh yang akhirnya sebabkan longsor. Sontak warga berusaha menyelamatkan diri, mengeluarkan barang-barang berharga dari dalam rumah dan mengevakuasi hewan ternak. Iya, pengungsian. Sekarang kita mau kemana, Pak? Ini mau bawa ke sebelah utara sana. Apa ini, Pak, yang dibawa ke sana? Ini kenceng. Berarti rumah sekarang dikosongkan? Iya, kosongkan. Antisipasi pergerakan tanah meluas, aparat kepolisian bantu warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ada seperti gemuruh dari dalam tanah. Gerdek begitu, kemudian semua lari berhamburan. Setelah melihat ternyata seperti ini, tanah longsor yang berasal dari tanah retak yang ada di atas. Pergerakan tanah terjadi Jumat siang, berdampak pada dua rumah warga dan satu kandang ternak. Kondisi ini sebenarnya mulai terjadi sejak pertengahan Februari lalu. Retakan tanah terus meluas hingga mendekati permukiman warga. Mengancam setidaknya 70 kepala keluarga. Kini sebagian warga terpaksa tinggal di posko pengungsian. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.